Selamat datang. Hari ini kita akan buat tutorial pemasangan lampu kalimantan. Benda yang kita perlukan adalah cutter untuk potong wire, test pen ataupun screwdriver, penyambung konektor ni. Kalau ada, kadang-kadang dia dah siapkan dengan lampu, ada yang tak ada. Kalau tak ada, kita kena beli satu. Dengan starter. Starter ni boleh beli. Kalau tak ada, ada kita beli lampu dia dah siap, dia tak ada. Kalau tak ada, kita beli kat RM2. Satu paket dalam ada 3 biji ke 4 biji. Okey. Okey, mari kita mulakan. Okey, ini buka. Okey. Dalam sini dia dah komplikan bagi. Ini dia punya benda-benda yang diperlukan untuk lampu kalimantan. Ni dia punya terminal untuk masukkan lampu dia. Ni dia punya starter dia. Okay. Dan dia pun dah sediakan dalam rumah ni skru untuk apa ni, pasang dia punya penutup dia. Ini cok pun dia dah siapkan. Okey, mula sekali. Kita buka ikatan ni. Okey. Pastikan starter, lubang starter hampir, dia ada lubang dia sendiri. Sekali. Okey. Masukkan lagi bawah. Tu. Baik-baik, jangan sampai wire ni terluka, boleh short. Okey. Masukkan. Okey. Masuk macam gini, tarik jangan bunyi klik. Okey. Sini dia dah duduk betul. Okey, yang ni untuk starter. Okey, pun sama. Kita masukkan dulu sebelah. Sebelah ni pun kita tolak sikit. Dia akan masuk. Pun sama, dia akan klik. Dia takkan gerak lagi. Okey. Okey. Yang sebelah sini punya pula. Kan. Sama dia macam yang sebelah sana. Masukkan. Tarik. Nampak dia dah masuk dulu bang. Hanya dia dah masuk betul. Okey. Tiba dia macam gini. Okey. Warna hitam neutral ni pastikan dia sebelah sini hampir dengan ni, sebab nanti kita akan buat pendawaian dia kat sebelah sini. Sebelah atas sikit. Okey, masukkan dia, kemaskan dia. Bagikan dia kedudukan betul. Wire. Ni saya pakai wire untuk tujuan tutorial. Boleh pakai apa, kalau kata contoh ni pun boleh pakai untuk gantikan lampu-lampu lama yang dah rosak, yang dah reput. Sebab lampu ni pun boleh reput kalau selalu kena hujan. Okey. Okey. Ambil cutter. Okey, kita potong. Potong lebih sikit pun tak apa, sebab kita nanti boleh kemaskan dia, boleh potong pendekkan. Dia dah potong ni, pusingkan. Bagi dia kemas. Okay, biasanya kalau saya potong berdasarkan sebelah, jadi nampak rata cantik. Okey, pusingkan juga. Okey, yang ni pun sama. Sama ratakan dia. Agak-agak. Wire bumi ni potong panjang sikit pun tak apa. Sebab dia nak kena ikat
kat sini untuk bumi dia. Okey, kepada yang tak mungkin ada yang tak tahu, jadi ini saya beritahu. Ini adalah wire ground. Biasa wire ground adalah wire hijau atau hijau putih. Ini adalah wire live. Maksudnya wire selalu warna perak atau warna merah. Ini ialah neutral lah. Untuknya pas neutral. Okey. Nak masukkan wire boleh melalui bawah sini. Dia pun sini pun ada juga lubang-lubang yang boleh diketuk untuk keluarkan. Tapi untuk kali ini saya akan buat kat sini. Tolak je. Tolakkan, tu tolak keluar semula. Tolak. Tidak akan keluar. Okey, siap. Ini dia akan keluar. Macam gini, ini tak pakai. Okey. Ambil wire. Masukkan. Maaf, mungkin agak tak apa-apa nak ni sangat. Okey, wire ground. Okey, ambil wire ground ni. Okey, kat sini ada nut belakang ni, ada pakai screwdriver, test pen pun boleh pakai. Ni pusing sikit untuk longgarkan nut depan ni. Okey, ini adalah untuk bumi, untuk grounding dia. Anda kata berlaku lintas pintas ataupun wire bocor, wire koyak dalam sini, dia akan terus sambung direct ke bumi untuk mengingatkan kita terkena satu jentikan elektrik. Kedua, dia akan pastikan kita punya apa, MCB kita akan trip, menjadikan kita sistem keselamat, memang sistem keselamatan lah ni. Okey. Jadi kalau ada yang jenis macam terminal masuk clip tu bulat, lagi baguslah, lagi senang. Ni saya tak ada, saya pakai yang macam gini je. Okey. Masukkan. Turunkan balik skru ni, pusing balik. Tetap senang macam ni. Nanti dia pusing keluar balik. Mungkin tak nampak jelas dalam kamera. Minta maaf. Okey. Pegang ni. Pusing belakang. Ikat ketat. Okey, dah. Yang grounding dah siap. Okey. Ni sekarang untuk pasang wire live. Dia boleh sebelah sini, boleh sebelah sini pun boleh. Okey. Tak ketat. Tak kembali. Ni adalah penting untuk keselamatan pengguna. Untuk wire grounding mesti kena ada. Okey, itu kita ambil ni wire ni, dia pendek sampai kan. Okey, kita ambil ni, kita ambil kata, kita boleh satu potong je. Okey, tu kalau nak kemas kita pastikan lah. Okey, screwdriver buka. Okey, dia terbuka. Ambil wire hitam ni, masukkan dalam. Kalau biasa saya akan lipat dua. Jadi dia tak akan terlepanjang sangat sampai ke depan. Okey, dah masuk. Okay.
Yang ini pasangkan dengan wayar neutral. Okey, contoh macam gini kan. Panjang sangat. Okey. Potong. Agak-agak sesuai dengan panjang dia. Sama juga, ulang balik proses sama. Buka. Buka skru ni. Dia akan ada skru dalam tu akan terbuka skru dia. Okey. Masukkan. Dah masukkan. Buka. Okey. Baik kat, cuba tarik. Tengok, tanggal lah. Kalau tanggal, kita kena betul, kena ikat balik. Okey, ini boleh live. Ini pun panjang sangat. Potong buang sikit. Dia panjang sangat pun tak bagus juga. Okey, ini ini dah terbuka. Kita buka sikit lagi untuk pastikan dia terbuka. Masukkan. Masukkan kat sini. Ini ikat. Okey. Tak. Okey, yang satu lagi ni yang hitam ni, pasang kat sini. Okey, kita buka. Ini dah terbuka. Jadi kita ini single core keras. Okay. Okay, masukkan. So. Okay. Tutup. Okay. Tutup. Okey. Dah siap. Okey. Ni dia sediakan skru untuk ikat dia punya casing dia. Keluarkan. Okey. Ambil dia punya rumah, pasang. Sini dia ada lubang. Lubang untuk skru ni. Okey. Masukkan dulu. Masukkan. Okey. Ni sang tu sebelah dia lagi. Ni saya tak tunjuk. Sebab lampu depan lampu panjang tak muat dekat saya punya meja. Okey. Siap. Ni. Ni kan ada lubang starter ni. Okey. Ambil ambil starter, pastikan loop. Dia lubang besar. Dia masuk lubang besar, nanti dia akan pusing. Macam ini. Masuk, dia akan pusing. Nanti dia akan lock. Ataupun masuk. Okey. Dah. Masuk lock. Dia akan bunyi tag. Okey. Ambil lampu. Lampu. Okey. 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 Ni kan pastikan sebaris. Okey, sebab apa? Ini dia akan masuk. Ini tolak sikit. Dia akan masuk. Macam ini. Masuk ke dalam. Pusingkan 90 darjah ni. Okey, kalau tengok sini. Nampak? Dia akan sampai sini. Okey. Lepas tu
Ini dah siap. Okey, kita on kan. Cuba test. Dah hidup. Okey, sekian. Sekian, terima kasih. Ini harap bermanfaat. Silalah like, share dan subscribe. Sekian, terima kasih.